Padit Trisakti umur 55 hari setelah tanam, tahap pembungaan. Tanaman padi Trisakti saya ini sudah berumur 55 hari setelah tanam dan sudah memasuki tahap pembungaan. Lokasinya di sawah Tegal Sungsang, Desa Bendungan, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jabar. Tahap pembungaan dimulai ketika serbuk sari menonjol keluar dari bulir dan terjadi proses pembuahan. Pada pembungaan, kelopak bunga terbuka antara antera menumbuh keluar dari kelopak bunga karena pemanjangan stamen dan serbuk sari tumpah. Kelopak bunga kemudian menutup, serbuk sari jatuh ke putik sehingga terjadi pembuahan. Pembungaan terjadi sehari setelah heading. Pada pembungaan, 3-5 daun masih aktif. Anakan pada tanaman padi telah dipisahkan pada saat dimulainya pembungaan dan dikelompokkan ke dalam anakan produktif dan non-produktif. Pada saat pembungaan, saya melakukan pemberian zat pengatur tumbuh atau penambahan hormon tanaman dan pemeliharaan tanaman dari serangan penyakit, karena pada fase ini sangat diperlukan. Dan saya pun melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida dan JPT dengan tujuan merangsang pertumbuhan malai pada anakan produktif, karena diharapkan semua anakan produktif bisa menghasilkan malai yang baik. Saya menggunakan fungisida skor. Fungisida skor jika diaplikasikan ke tanaman padi menjadikan buah atau malai padi terlihat bening, kuning atau bersih. Skor ini biasa disebut juga booster padi, seperti TV yang ditambahkan booster pada antena, jadinya gambar dan suaranya TV tersebut menjadi jelas dan bersih gambarnya. Begitu juga dengan skor, tujuannya untuk mencegah serangan jamur pada tanaman padi agar terlihat bersih, bening. Bunga keluar serentak, bulir padi padat berisi pada malai padi yang dihasilkannya. Padi Trisakti ini daunnya sedikit dan jarang, akan tetapi buahnya banyak. Terlihat dari video ini, buah atau malai tanaman padi Trisakti yang terlihat sedangkan daunnya gak kelihatan.